Assalamualaikum, bersama saya Syazwan dan juga Nora untuk Studio Manis. Ya, setiap hari Rabu 9 malam dan live di Facebook Manis FM. Boleh tekan like dan juga share sekarang. Ya, dan minggu ini. Ya, minggu ini kita ada dengan Aizat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ya, macam mana sekarang perkembangan terbaru Aizat? Ya. Okey, sekarang ni saya sibuk tengah promosi lagu terbaru saya, iaitu Sampai ke Hari Tua. Ya. Sampai ke Hari Tua. Sampai ke Hari Tua. Ya. So boleh tak cerita sikit tentang lagu tu, dia punya perjalanan macam mana? Penulis diri, komposer, macam mana terciptanya lagu ni? Ya. Okey, lagu ni tercipta apabila saya dengan sahabat saya Mai Ramlan yang merupakan seorang penulis lagu juga. Satu petang tu kita lepak kat studio dan kita orang gurau-gurau pasal macam pick up line. Dapat buat lagu. Kita gurau-gurau pasal pick up line lah, macam ada seorang buat cia-cia-cia semua tu kan. Kali tiba-tiba benda tu menjadi serius dan tiba-tiba kita orang siapkan lagu tu petang tu juga. Hebat kalau dah orang kata biasa tulis lagu ni, sekejap je idea datang Nanti bolehlah buat lagu untuk Nora. So siapa-siapa nak ayat power-power sikit, mungkin boleh guna lagu ni lah. Kena hantar betul-betul awak boleh. Sekarang ni awak nak tanyalah, ramai orang tahu yang ataupun awak nak tanyalah, Aizat ni sebenarnya gementar ke kalau nyanyi tengah live ke macam mana? Kalau tengah live tu saya rasa saya paling selesa. Tapi lepas sebelum live tu memang akan terfikir-fikir sikit. Tapi lain sekali, mungkin dulu saya lagi gementar. Tapi sekarang ni saya fikir macam tak payah banyak fikirlah, buat je lah. Saya nyanyi je. Kadang saya terfikir macam, mak, suara ni warm up ke tak? Jadi tak takut pula kan? Macam betul ke tengah on ke tak ni? Tak on kan? So sekarang ni saya fikir on je. Macam mana pun jalan je. Tu nampak semangat dia tu lebih lah. Jadi nak tahulah semangat tu datang daripada mana, datang daripada siapa sebenarnya yang menjadi orang kata tulang belakang. Saya rasa mungkin sebab dah banyak kali lah. Dah banyak kali perform. Menjadi tulang belakang, yang jadi penyokong Aizat sendiri. Of course family members. Dan yalah orang-orang yang tersayang lah. Dia ada dua masuk lah tu, tersayang tu. Tersayang tu ada untuk someone. Jangan macam-macam. Siapakah idola pujaan Aizat anda sendiri? Idola atau pujaan tu agak besar ayat dia. Tapi saya selalunya saya akan melihat pada orang-orang yang paling dekat dengan saya lah. Itu family saya, mak saya, ayah saya. Dan tapi kalau macam saya tak jadikan mereka idola atau pujaan, itu semua adalah Tuhan dengan Nabi saja. Itu saja yang saya rasa itu deserve untuk dipuja dan diberikan jadi idola. So selain itu saya suka membaca tentang cerita-cerita orang, kadang pasal orang-orang yang tokoh-tokoh. Seperti sejarah Macam siapa? Macam sejarah je. Sejarah sikit. Macam our forefathers, tokoh-tokoh kita negara, tokoh-tokoh hebat negara. Ya, betul. Dan kadang-kadang cerita bukan saja di Malaysia tapi saja di luar. Di luar negara lah. So, okay, faham. Saya baca pasal mereka, especially kalau musician, of course lah kita pun ada interest musician yang barat juga kan. So saya baca tentang mereka bukan saja yang lama tapi juga yang baru. Yang baru. So saya rasa mereka ni inspirasi lah. Inspirasi. Okay, dia buat kajian jugalah ni sebenarnya. Okay, kalau anda katalah Aizat ni tak jadi penyanyi, jadi apa? Ali kata jadi pegawai bank ataupun jadi pakar motivasi. Saya mungkin akan jadi pemain futsal negara. Geng-geng peteh ni. Tengok kaki sikit. Sekarang tak fit lagi lah. Kena tunggu 3 bulan cik. Sekarang ni couch potato. So macam kena tunggu lagi macam 2-3 bulan tu lah. Saya training balik. Kena buat apa? Panah balik. Okey. Tersebut dalam Studio Manis dan kita ada Manis Kedok. Manis Kedok ni dia untuk macam Aizat. Apa ni? Apa? Dia sebenarnya Manis Kedok ni dia ada dua, Nora. Yeah. Dia ada soalan spontan dengan game sikit.
game. So macam mana tu? Oh, kita bagi yang soalan-soalan dululah. Soalan lah. Lepas tu kita bagi game. Okay? Okay. Yang first? Ya, yang first. Antara makan dan tidur, Aizat pilih yang mana? Tidur. Tidur, okay. Warna kegemaran Datuk Vida kalau Aizat tahu? Kelabu cik tak ada. Saya rasa merah jambu. Kalau tak tahu kena kecam. Okey, apa cita-cita Aizat masa tadika? Ush, dia cowboy lah. Saya rasa cowboy sebab saya ingat dulu saya pernah pakai topi cowboy. Itu macam pernah pegang, orang semua pegang, kan suka. Tapi saya nak jadi space cowboy lah. So maknanya saya punya pistol tu dia alien punya pistol. Dia bukannya... Okey, faham. Tapi masa tu kecil-kecil biasa lah. Kecil-kecil macam-macam. Dia punya macam-macam cerita ni. Next, nombor pilihan, nombor berapa kalau Aizat, Aizat pilih sendiri untuk diri Aizat? Saya nombor 4. Nombor 4. Nombor 6. Banyak. Dan nombor 7. Okey, boleh check Toto sekarang. Toto. Okey, last. Yap, dan last. Apa karya yang mesti dibuat sebelum tidur? Baca buku. Ya, okay. Ada kata suka sejarah. Sejarah. Dia punya, dia boleh apa? Dia suka research. Sebab baca buku senang mengantuk. Betul. Boleh tidur dengan senang. Okey. Takut ada juga mungkin penyanyi suka dengan lagu sendiri terus tidur. Lagu sendiri. Itu tak ada. Macam orang sebelah lah, dia ada lagu single. Sebelum tidur dia dengar lagu tak dia sendiri. Tak adalah. Aku buat ni je lah. Apa nak bangun tidur alam. Okey, untuk game sekarang ni, game dia cabaran pantas jangan cantas. So kita orang akan sebut 10 perkataan. Okey. Lepas tu Aizat ulang balik. Boleh. Saya cuba. Okey, Nuras buat eh? Okey. Atikah biru, nanas, kerusi, motosikal, seluar, gajah, kalender, televisyen, jam, beg, sekolah. Ha. Kena ulang balik. Ya, ulang balik. Atikah. Tadi first Atika, Atika eh? Atika, bag, nanas, jam, Allah, biru. Okay. Allahu Akbar. Dah habis dah. Kita bagi 10 second je. Baru 4 perkataan. Okay lah. Tak boleh ulang lagi sekali ke? Tak boleh. 4 per 10. Okey lah. Kira okey lah. Alright. 10 je. Tak ada spontan. Okay, so. Kurang jelas lah. So next. Next siapa? Tak ada lagi penyanyi yang akan bersama dengan kami dalam studio manis. Sebentar je nanti. So, lepas ini kita bersama-sama dengan Aizat Amdan dengan lagu baru yang berjudul... Sampai ke Hari Tua. Sampai ke Hari Tua. Studio manis. Semua terleka, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam lima waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu.
Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kisah kita berdua. Cerewetlah sayang, kita harus bersama berdua selamanya, sampai ke hari tua. Mencintaimu, kalau watak utama dalam setiap drama yang sering dimainkan menjadi kegilaan. Begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam lima waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Jangan bebas sayang, kita harungi bersama berdua selamanya, sampai ke hari tua. Mencintaimu, cintaimu, cintaimu, cintaimu. Sampai ke. Okay. Ha, itu dia Aizat Amdan. Ha, nampak tak? Okay, so dah. Tak nampak sebab rendah sangat. Ini live kan? Okay. Ini live kan? Ini live. Yes, live kat Facebook kan? Say hi sikit lah. Anda sedang menonton Studio Manis. Okay, yeah. So mungkin Aizat ada kata-kata sikit lah kepada kata pendengar-pendengar yang sedang menonton live Facebook Manis sekarang. Yep. Hai, apa khabar semua? Dah makan? Dah lunch? Belum lunch lagi? Okay, pergi lunch sekarang. Macam marah aja tu. Malam ni. Ni tu malam, 9 malam ni sekarang. Oh ya? Yeah. Yelah, malam ni tak perasan aku. Oh, dinner. Siapa tak dinner lagi? So, dinner. Gitu. Okay. So, okay. Dan juga macam mana dengan ucapan ataupun pesanan kepada yang sedang menonton Aizat ni? Boleh tak bagi sikit? Pesanan saya kepada malam ni, jangan tidur lambat dan jangan tengok phone ya. So, sentiasalah minum air. Nampak tak? Ringkas. Ringkas tapi padat. Yep. Last, Instagram, Facebook, kalau yang peminat-peminat Aizat nak follow, nak tahu perkembangan terkini, apa yang hari-harian Aizat buat, update dekat Instagram, Facebook. Yes, saya akan update dekat Instagram saya. So, namanya boleh follow saya dekat Aizat Amdan. Dan Facebook saya pun Aizat Amdan. Twitter? Dan Twitter saya Muhammad Aizat Amdan. Ya, okey. Dan sekarang kita nak ucapkan terima kasih kepada Aizat. Dan sebentar nanti kita ada lagi seorang artis. Ada. Ya. So, anda jangan ke mana. Stay tune terus dalam Studio Manis. Manis FM. Gaya Pantai Timur. Right.
Dan juga Syazwan dalam studio manis. Dan pada minggu ini kita ada siapa ni, Nura? Alah, siapalah tak kenal. Kalau aku kaya, sikit dah. Ya. Apa khabar? Assalamualaikum. Ya, baik. Alhamdulillah. Awi sihat ke? Alhamdulillah, Awi sihat. Semakin sihat. Awi semakin di dalam studio membuat habiskan lagu. Habis lagu ni semua Awi akan standby untuk keluarkan. Okey, nampak dah. So, kita terus tanya macam mana dengan perkembangan Awi sekarang ni? Selain daripada album terbaru Awi yang akan datang bersama dengan Warner Music, album ketiga Awi yang bertajuk Euphoria. Jadi single terbaru Awi, Kau di Hatiku, sedang keluar sekarang dan nantikan music video dengan Ultimate. Gabungan bersama dengan Ultimate Hebat. Hebat sekali. So, macam mana pula kalau orang kata cerita tentang Awi sekarang yang okay, sekarang dah keluarkan single yang terbaru. Yang terbaru. Cerita kata diri Awi sendiri. Untuk ke step seterusnya, mungkin orang kata apa, selain menyanyi, ada buat apa-apa kerja lain ke apa ke? I think 2018 bermula dengan sangat positif. So for me it's always to improve diri Awi dan juga improve karya Awi dan juga untuk memberikan fokus kepada lebih kepada music untuk tahun ini, kerana Awi juga ada bisnes-bisnes Awi yang Awi membuat dalam masa-masa yang lain. Tapi untuk tahun ini memang alhamdulillah Awi sangat yakin dan inspirasi untuk fokus pada music tahun ini. Nampak macam azam tahun baru ni. Hai, semoga bercahaya lah ya. Dan sekarang ni Awi, awak kata jadi penyanyi ni kan, mesti dia pernah ada pengalaman kan? Betul. Pengalaman pahit, kita nak tahu pengalaman pahit. Ada salah satu, betul? Kenangan ada, of course. Of course. Kita nak tanya yang pahit lu. Yang manis mesti ada. Manis macam Kelawi, Manis FM. Kenangan menyanyi yang pahit. Ya. Okey. Kita pernah nyanyi. Tapi Awi pernah nyanyi di satu acara. Awi Awi rasa berapa tahun yang dulu, 23. Awi baru dengan Warner Music. Itu time pulanglah tengah-tengah baru masuk ni. Jadi dia bukan pahit, dia cuma sakit. Kerana Awi rasa je hujan, jadi bila Awi tengah nyanyi tu, Awi rasa je ada mikrofon kena elektrokita. Sekali Awi tengah boom. Sakit sini semua. Nasib tak terkena karen mungkin. Itu satu pengalaman yang sebenarnya mengerikan. Mengerikan, pahit. Memang betul-betul pahit tu. Yang manis elektrosik, pula. Apa elektrokita? Antara yang manis-manis pula. Yang manis banyak saya. Banyak. Tapi yang paling-paling manis mungkin Awi tak kira menang-menang apa tu itu sebagaimana. Yang manis adalah mungkin dengan kawan-kawan, dengan peminat. Habis ada satu lah, satu banyak kali lah peminat yang sangat terharu dengan Awi punya karya. So mungkin plan akan datang selepas ini, mungkin nak menjadi orang kata penulis lirik, mungkin ada komposer ke? Ada pernah plan tak? Untuk bekerja dengan komposer yang lain ke apa. Untuk sekarang ni album Awi ni, Awi sedang bekerjasama dengan lebih banyak artis-artis atau pemuzik di dalam rantau. Awi tengah buat album Awi juga di Indonesia, di Jakarta bersama dengan kontak-kontak di sana. Dan juga pemuzik-pemuzik hebat di Malaysia sendiri. Jadi album baru Awi ni memang sesuatu yang insya-Allah akan memberikan lebih keunikan kepada sound Nusantara. Apa tajuk lagu baru tadi? Yang tadi ni Kau di Hatiku, Kau di Hatiku akan Awi nyanyikan khas kepada kawan-kawan semua di studio manis. Kau di Hatiku. Untuk siapa sebenarnya? Kau di Hatiku. Bukan untuk Nura, okey? Bukan. Boleh. Kita nak tahu ni. Untuk Nura juga. Semua kawan-kawan Awi. Tetapi sebenarnya Kau di Hatiku ni dan juga music video yang akan keluar merupakan kerjasama antara Awi dan juga Cancer Society of Malaysia. Jadi kita juga akan mengingatkan anak-anak yang menghadapi kanser. Jadi nanti ke music video dia juga. Alright. Mana so menyanyi lagi sambil beramal. Okay, dan lagi
Ada nak kongsi apa-apa? Tak adalah sebab apa-apa? Kita nak ada ramai artis sikit. Kan Awi dengar? Ada. Terima kasih. Tapi sebelum kita nak ending dengan Awi ni, kita ada game. Ya, betul. Okay. Ada game. Kita ada game. Berani tapi ke? Kita nak tanya macam soalan spontan lah. Untuk soalan manis kedok. Manis kedok. Kalau Pantai Timur panggil manis kedok. Manis kedok. Manis kedok. Manis kedok. Manis kedok. Manis. Ya. Okay, Nura, okay. Nura nak tanya dulu macam yang mana? First, boleh, boleh. Okay, kalau start. Yang first ni nak tanya Awi, kalau Awi ada 3 million, wow. Apa Awi nak buat dengan duit tu? Ha. Invest jadi 6 juta nanti. Okay. Invest dulu, macam nanti jadi 6 juta. Business lah. Bijak, bijak sekali. Sabar. Jadi kita akan invest. Ya. Okay. Dan tadi dapat duit, sekarang ni... yang ni kelakar sikit. Okey. Kalau hebat masak tahu, lah ni. Ya, buat masak sikit. Cara-cara nak buat mi kari. Okey. 3 bahan. Kau tanya aku. Bahan. Ha, yalah. Oh, senang. Mi kari. Mi kari ni kita perlukan mi. Mi, okey. Kari. Kari. Tawakal. Bila makan saya punya lah. Kena tawakal. Kita. Tawakal. Boleh santan lah. Boleh. Kita nak santan tak healthy ya. Yes. Alright. Okay, lagi 2 barang penting yang perlu ada kalau Awi nak keluar ke mana-mana je. Masya Allah. Dua benda. Dua barang penting lah. Dua barang penting lah. Awi punya phone. Ya. Yeah. Satu. Phone memang kena ada dan Awi punya... Spek. Pandai. Habis tahu diri saya, Pak. Tapi banyak lagi lah kunci kereta apa semua tu lah kan. Tapi itu semua dah ada. Dan... sekarang baru ni saya tanya. Perasan saya pakai spek. Saya sebenarnya tak perasan sebenarnya. Okay, okay. Seterusnya Awi. Nak tanya ni. Awi ni jenis suka dengan perempuan macam mana? Kan jenis suka perempuan ke tidak? Bukan suka jenis suka. Tahun ni saya lebih suka lelaki. Tak ada. Dia macam jenis ayu ke. Kategori ayu ke. Yang gila-gila. Yang okay. Apa-apa. Saya rasa saya suka seorang wanita yang kelakar, yang mature sikit dan yang paling penting sabar. Sabar, ya. Yang sabar. Tu memang kena ada. Itu memang kena ada lah. Wah, ni memang ada lah. Kalau dengan Nura hari-hari on air dengan Nura memang kena ada sabar lah. Yang tu lelaki punya sabar. Yelah. Training. Nak perempuan yang sabar dengan Awi. Itu sebenarnya apalah. Okey, last. Sukan kegemaran Awi semasa sekolah menengah. Badminton. Saya sangat suka badminton. Sama-sama. Ya. Sama. Tapi Awi dulu badminton jadi tinggi untuk awak. Dia tu dia dia macam terbalik sikitlah, dia macam rendah sikit. Saya dulu main badminton saya jadi tinggi, betul? Tak ada, Nur aku tak bola badminton tu je. Okeylah, fahamlah. Kalau macam tu kita fahamlah. Badminton saya sukan kegemaran. Alright. So lepas ni Awi nak cover pula dah. Cover akustik. Kan akustik cover. Yes. Akustik nyanyikan lagu terbaru Awi yang berjudul Kau di Hatiku. Yep. Kau Enjoy. Di Hatiku. Stay tune di Studio Manis. Nama saya Awi Rafael. Selamat datang ke Studio Manis dan selamat menyaksikan di Facebook Live official kami semua. Jadi terimalah lagu terbaru Awi Rafael bersama dengan band James Bond saya. Hari ini semua berpakai kacamata. Kau di Hatiku. Terimalah. Hey. Dengarlah kata
aku. Hati lega yakin dan percaya, oh. Hati muda selalu ketawa. Hidupnya tenang, banyak dugaan. We say rasa yang indah cukup sempurna bila ku bersamamu. Dari hatiku, oh, oh, oh. Ku lihat dulu, oh, oh. Tiada yang tahu, oh, oh, oh. Siapa di hatiku, oh, oh, yeah. Buka mata, rehatkan jiwa, oh. Dengarlah kata-kata hatiku. Hati lega yakin dan percaya, yeah. Hati muda selalu ketawa. Hidup yang tenang, banyak dugaan. We say, wow. Rasa yang indah cukup sempurna bila ku bersamamu. Kau di hatiku, wow, oh, oh. Ku di hatimu, wow, oh, oh. Tiada yang tahu, wow, oh, oh. Siap dari hatiku. Ultimate guitar. Sama kita jom. Dari hatiku, oh, oh, oh. Ku di hatimu, oh, oh, oh. Tiada yang tahu, oh, oh. Siapa di hatiku, oh, oh. Dari hatiku, oh, oh, oh. Hey. Ku di hatimu, oh, oh, oh. Tiada yang tahu. Siapa di hatiku, oh, oh. Kau di hatiku sayang selalu, oh. Ku di hatimu sayang selamanya. Kau di hatiku sayang selalu, ku di hatimu sayang selamanya. Kau di hatiku sayang selalu, oh. Ku di hatimu sayang selamanya. Kau di hatiku selalu, oh. Ku di hatimu sayang selamanya. Oh yeah, yeah. Makasih. Yeah, itu dia. Awi Rafael. Apa khabar, bro? Ya, khabar baik. Kalau bila tahun lepas, oh, kudus lagi. Alhamdulillah. Tahun ni macam bahagia je nampak. Bahagia ni. Sampai BP-BP pun gembong. Sebelum kita pergi ke gym untuk membuat badan yang sasa. Ya, yeah, betul. Okey, sekarang ni sebelum meninggalkan pentas Studio Manis ni, boleh tak Abi Rafael bagi sedikit pesanan untuk apa? Manis FM lah. Of course, untuk kawan-kawan saya yang manis di Manis FM, jangan lupa untuk mendengar lagu manis saya, Kau di Hatiku, dan juga album terbaru yang akan datang pada tahun ini yang bertajuk Euphoria. Okey, dan macam mana nak check out you punya Instagram dan juga Facebook? Okey, Instagram Awi @AwiRafael, Facebook Awi @AwiRafael Music, dan bolehlah connect dengan Awi di Instagram. Ya, yeah, jangan lupa follow dan like Instagram Manis FM. Thank you to Awi Rafael. Terima kasih Manis FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.